Oke, Lur. Ya, jadi yang komentar ini tak kasih 200 ribu ya, karena sudah memberi wawasan, peringatan pada banyak orang, dan sangat bermanfaat. Hati-hati, Lur. Selain dari akun ini yang mengadakan apa-apa itu, jangan percaya. Ya, banyak sekali mereka-mereka yang menyalahgunakan akun saya, Lur. Ini mereka modal profil foto saya, terus mencari followers dan lain-lain dengan modus kayak gini-gini, jangan percaya. Jadi ini saran saya, cuma akun ini aja yang 1,5 dan yang menyukai sudah 11,1, ini baru ini real asli ya. Yang lain yang pakai foto profil saya dan lain-lain, hati-hati, jangan memberikan keterangan apapun, jangan mau diinfo apapun, dan apapun diminta keterangan jangan mau. Ya, ini saran dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dianggap ya. Dari Kacamotor sudah sering saya kasih wawasan dan banyak juga yang tertipu. Masya Allah, saya kasihan, Lur. Saya sudah berusaha bekerja sama dengan polsek terdekat untuk ngurus ini, dan insya Allah sebentar lagi akan diurus ya, Lur ya. Kita sudah berupaya penuh ini ya, karena banyak sekali yang termakan dengan akun-akun palsu pakai foto profil saya. Oke, semoga dengan peringatan ini menginspirasi sama semua ya. Nah, Lur, di gubuk ini ada seorang sebatang kara. Dulu beliau sama ibunya, tapi beliau sudah meninggal ibunya. Kita sudah berusaha merawatnya juga sama Mas Rudi. Kadang istri saya seminggu sekali datang ke sini, Lur, untuk mengontrol keadaan beliau. Tapi kalau untuk setiap hari kita tidak bisa, Lur, soalnya kita ngurus banyak ya. Kita mau masuk, tapi kita izin dulu sama beliau yang jaga ini, Lur. Jadi kalau kita bawa makanan, kasih uang dan lain-lain, saya titipkan rumah yang depannya ini. Nah, kita masuk nanti, Lur. Assalamualaikum. Bade nguak, duk. Pak Kacung. Dalam. Boten, kula nyuwun sewu nggih. Nggih. Nah, Lur, kita sudah izin tetangganya, kita masuk dulu. Nah. Assalamualaikum. Nah, Lur, dulu beliau sama ibunya tidur di sini, tapi sakit-sakitan ibunya dan sudah meninggal. Sekarang beliau sebatang kara di sini. Nah, lampunya mati, Lur. Cok. Jalan punya Ripono. Dok, jajan ini sih. Jajan ini sih. Entah. Ya wes, enggak tak gulek no sih. Aku mau mampir di dago jajan di pasar. Jadi dia sendiri, ada kakaknya, di dah menikah diri tu. Muka pak, pas jajannya yontai ke. Tidak enak apa-apa anggawa aku mang pasar. Mangke dianu kira di pasar ni. Bawa tu sanjir dengan mawon, enggak nopo pasar ni buat. Sanjir dengan kita bawa tu nopo nopo sih pasar. Ge. Ge biasa ni buku pasar ni buku. Dah kau orang turipi, sepeda mati tu. Oh alah, ge. Ya dok, cacanya dok, saya naik doknya. Ayo, nyok. Loh, maman. Oke. Pak, ini ngotong kulah tak nyen pamit. Kulah tak tidak teng tulung agung. Oh, ngata. Monggo, assalamualaikum. Salam. Esok sarapan asam, apa ini? Aroma manis? Nenek. Dua lor asam lambung gak apa-apa ya? Adial. Gula. Asam lambung sudah 13 tahun, Lur, ndak kemana-mana, ndak berani, harus bawa bekal, bawa nasi. Barangkali sama ada solusi. Makan apa-apa sakit. Ya. Makan apa sakit, tahu apa-apa takut. Masya Allah. Pokoknya tapi sesuatu yang patut saya syukuri dengan adanya asam lambung, alhamdulillah saya bisa hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada hikmahnya, Lur. Pasti sesuatu itu ada hikmahnya. Mas Rudi, hari ini pagi ini banyak banget yang datang. Tadi malam ada 20 unit yang baru. Tapi saya taruh di tegal-tegalan sini. Di belakang sana nanti lewat sini atau sini aja? Keliling. Rencana kan ini mau saya buka showroom, Lur. Belakang rumah ini sampai sana keliling. Jadi saman dari gudang sana, jalan ke sana, tembus lagi ke sana, keliling. Kayak gitu. Oke, heeh. Saya niat kayak gini 70 jutaan, Lur, 2007 VVTi. Yang ini juga sama, ini XI tipenya juga ya.
Kalau ini biru warnanya. Panther 40 jutaan. Terus yang paling menarik di sini ada Hyundai tandurane bapak urut-urut terong. Masuk. Nah, ini lor. Ini sekitar 60 koma ya. Hyundai Tucson tahun 2005 ya. Barangnya seperti ini. Terus ini ada lagi Escudo 50 jutaan yang itu plat M juga ada di sini. Nah, ini sekitar 70 koma juga 2000-nya 4 Avanza. Lor ya. Coba. Ndak gelem meneng Bapak Lur, panggah obah mendino esus kerja aktivitas masyaallah luar biasa Lur ya. Nah, ada lagi LGX Lur. Kalau sampean mau tak jual sekitar 70 jutaan 2000-nya 1. Terus yang ini sekitar berapa ya? Tadi malam dapatnya. Wah, ayam Lur ya kerja jualan mobil di kampung Lur. Malah showroom saya yang 321 jarang laku. 324 ya maksudnya. Ya. Sana itu sehari kadang laku 5, di sini udah bisa laku 10, kadang 20. Iya. Sepi-sepinya di sini pelaku 5, 4 masih laku ya. Insya Allah di sini Lur. Nah, itu juga mobil-mobil kita. Nanti saya tembuskan dari sana sampai sana, ujung sana. Jadi sama tinggal keliling aja ke sana, keliling. Revi sana dulu Mas Didi ya. Nah, Lur masih dikerjakan ini proyeknya. Ya, dari ujung sana tadi sampai sana. Ini ada Panther juga. Ya. Ayam Lur, dodol mobil ning kampung. Ayam, ya. Saya sih sudah buka di, sudah saya pondasi di Trenggalek, di Tulungagung juga ada, di mana itu, Campur Darat juga sudah saya, cuma belum saya agendakan. Saya milih nak di kampung Lur. Ayam pembelinya masuk juga ndak sungkan istilahnya maksudnya ya. Kayak orang cari di Kacung Satu itu dangan ngopi sambil merokok, ndak jadi juga ndak malu sambil lihat-lihat sawah kayak gitu Mas Rudi. Lebih enjoy maksudnya. Di sini. Ini laku berapa ini? Power steering AC ini. Nah, ada Innova lagi itu. Nah, ini Innova baru datang Matic Lur, tapi udah grand 140 jutaan, bis 80 jutaan. Etios sekitar 60 jutaan 2013. Ya, ini. Monggo, jalan lagi ke sana Lur, tembuskan lagi. Nah, tembusannya di sini Lur. Kalau sama tahu itu. Nah, tembus sampai sana. Wih. Itu Panther lagi sekitar 40 jutaan Lur, ya sama. Grid 94. Elap-elap ya kalau mau Lur di sini ada. Monggo silakan. 2009 harganya sekitar 100 jutaan ya. Pak, monggo. Nge-review. Dalam itu, Pak. Maduro. Monggo masuk. 80 jutaan. Nah, 40 jutaan. Baru datang 110 jutaan AE 2010. Expander yang ini 180 jutaan CRP. Brio dan banyak. Oke. Terus ada lagi Kalia 2019 ini belum di salon nih 110 jutaan. Sigra yang ini Kalia. Yang itu Avanza lama all. Ya, ada baru datang juga itu. Xenia LI lagi ya. Sekitar 70 koma terus. Ini ada lagi Xenia lagi. Baru datang 120 koma ini. Yang ini R3. Terus yang ini baru datang juga banyak Lur. Itu 1 2 3 baru datang semua ini yang ini. 100 Matic 30 koma ya Matic soalnya. Oke. Halo Pak Ganden, okay. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi lihat-lihat mobil yang sangat murah dari Kacung Motor. Oh, ada apa? Mobil ada apa? Mobil yang harganya piro? Di bawah 20 ini. Piro itu? Ini mobil di bawah 20 di atas 10 juta. Ini 10 jutanya berapa? 10 juta koma kecil lah ini. 10 juta ya, oleh motor. Koma kecil udah koma. Udah dapat mobil. Dan ada lagi New Accord ini. New Accord 2000 tahun 2000. Ini koma. Ini 40 koma. Ini 40 koma. Oke, manual transmisi. Kita lihat ya interiornya. Ya. Wow. Seperti ini Lur, anak muda cocok banget. Ya. Oke, belakangnya nih. Ini untuk yang berwirausaha ini bisa pakai ini mobilnya kuat, Kijang tahun 89. Ini harganya 20 koma ini. Siap-siap. Itu ada lagi sedan keren itu kayaknya. Wah, itu keren itu Mitsubishi Challenge. Platnya AG. Platnya AG lokal. Ya lihat ya. Mobilnya cakep, velgnya udah pakai racing. Ini tahun 2000. Ini 95 ini. Harganya 30 koma ini.
Lihat lho, sangat ya. Keren ya. Ini udah manual mancat. Transmisi, mobilnya siap. Cakep. Oke. Okay. Mitsubishi Challenge. Ada banyak unit yang lain ya. Dan ada banyak unit lagi, kalau mau berkenan membeli bisa langsung ke Wahyu Ganden ya, Ajung Motor. Oke, terima kasih Mas. Oke. Agak mati. Duen. Aku golek no mobil solar sing regane murah lah. Ada. Di bawah 100 tahunnya muda gitu. Mobil solar tahunnya muda, harganya di bawah 100. Iya, iya. Ada enggak? Ada. Mana? Kita lihat Kak ini dulu. Ini ada. Ini Pajero Exit tahunnya 2011. Ini solar ya? 200 koma. Oke. Manual matic Pak ini? Manual. Platnya lokal. Kok yang 200, yang 100? Oh yang 100? Ada. 100, di bawah 100? Di bawah 100, tahunnya muda. Berapa? Warnanya putih menggoda. Itu. Ini tahun, ini wah kayak Pajero ini. Ini Chevrolet Surfin Solar. Tahun? Tahunnya 2014, harganya di bawah 100. Berapa kira-kira? 90 koma. Kecil. Oke. Mobilnya bagus. Manual transmisi. Mobilnya keren. Ada lagi yang lebih murah lagi? Ada lagi yang lebih murah. Di bawah 70 juta. Monggo dicek di belakang. Oke. Ya. Oke. Mana nih? Nah, ini lagi. Apa? Innova Solar tahunnya 2014. Ada lagi. Powerren Solar ini. Harganya istimewa. Kayak baru harganya 230 koma kecil. Oke, kok mahal lagi? Yang murah tadi. Oh, mahal. Murah. Oke. Kita cari yang murah. Monggo masih. Jauh banget. Jauh sekali. Nih. Wow, ini kayaknya jaran ini. Ini namanya Kuda Birawa. Solar. Oke. Okay. Manual transmisi. Tahunnya? Tahunnya 2002. Harganya 60 koma. Kecil banget. Oke. Okay. Oh, ini lur. Kita lihat ya interiornya. Tuh rekomendasi ya. Iya, Pak Den. Iya. Oke, okay. Rekomendasi mobil murah solar nih. Ada lagi? Ada lagi, Lur. Mobilnya kecil, imut, uwirit, kayak korek mobilnya. Harganya di bawah 20 juta. Malah lebih murah ini, lagi? Iya. Wow, ini. Ini solar? Ini bensin. Kayak korek, irit banget. Kayak anu ini, Honda Beat lah. Oke, okay, Lur. Starlet tahunnya 85, harganya di bawah 20 juta. 19 juta ya? Iya, 19 jutaan. Oke. Okay. Terima kasih Pak Den. Siap. Kita jalan-jalan lagi lah ke sana. Oke, terima kasih. Den. Iya. Amang oleh informasi ke bose, enek Grand Livina murah pol. Murah. Kuwi jo, tak sida. Tak sida. Piro pora ndudan-dudan. Piro ya, Jal? Beden. Murah. Piro? Murah banget. Piro? Tak delok ya. Iki tenanan, Lur. Livina ini murah pol. Tahunnya 2009. Livina 2009. Ini di Kacung Motor harganya cukup 60 koma. 60 koma, Lur. Masih cakep. Kurang apa lagi? 60 koma udah dapat Livina 3 baris. 3 baris. Ya. 3 baris. Oke ya. Monggo. Matic transmisi. Lembut magnetnya. Siap. Terima kasih Mas Gandeng. Siap. Murah pol. Buruan lur. Iki biasanya sak set no lek pembeli. Buat. Cerut. Weh, seger Den. Pagi ngopi, sarapan, baru kita beraktivitas ya. Stikernya dikeledek on Den. Stiker. Iki cap-capan seminggu hilang. Len, ini ya. Mau tanya, ada mobil ya. APV? APV ada. Mana? Warnanya putih, harganya cukup 50 koma. Ayo kita sepil ya. Oke. Di sepil lor. Mana? Oh, langsung ini lor. Ini APV. 2000-nya? 2000-nya 9. Platnya lokal Jatim, warnanya putih,
Harganya cukup 50 koma. 50 koma lur. Kita lihat dari depan ya. Lah seperti ini. Kalau Innova? Innova ini tahunnya 2012. 2012. Warnanya putih juga. Mm-hmm. Manual atau matic, Pak? Ini manual. Bensin ya? Ya bensin. Berapa kira-kira? 160 koma. 160 koma. Kalau ini mobil apa ini? Ini mobil Spark kayaknya. Spark. Uh-uh. Spark lur. Keren mobilnya, kecil tapi ganteng, keren. Cocoknya untuk siapa ini kalau mobil seperti ini, Panden? Ini untuk cewek pas ya. Ini. Kalau cowok? LCD, layar sudah LCD, Android, keren. Wow, sepedonya unik lho, kayak Honda apa kayak ADV. Nah, ini di harga 70 koma. Siap, ada lagi apa? Ciprolet apa? Yang harga 50 juga, 50 jutaan. Ini solar ya Captiva ini. Ini solar. Captiva. Berapa? Captiva ini berapa? 90 koma. 90 koma. Ada lagi sedan warnanya kuning harganya 50 koma. Ini. Wow, ini lur. Plate AG lur. Ganteng. Ganteng, heeh. 50 koma ya. Harganya 50 koma aja. Coba lihat interior. Wow, seperti ini lur. Dada TV no. Terima kasih Pak Den, kita review nanti yang lain ya. Oke, terima kasih. Mas, sepil dana 60 buat cewek, tapi yang nyepil mintanya Mas Wahyu. Kenapa kok minta Mas Wahyu? Oke, kita sepilkan ya untuk dana 60 sampai 60 ke atas sedikit ya. Ini ada Vios, tahunnya 2011. Buat cewek ya, keren. Buat cewek keren, warna putih, elegan. Berapa ini Mas Wahyu? Ini cukup 60 koma aja. Misal kalau disepilkan Mas Edi itu apa ya enggak? Ready? Bisa, nge. Ready ya? Ada lagi? Ada lagi. Mana bos? Ini Chevrolet Spark. Wow, ini mungkin ya. Kalau buat banget ini. Kalau buat cewek, iki wes. Cewek, keren. Munda 50%. Ya. Ini harganya murah sekali. Berapa? Tahunnya 2011. Uh-uh. Manual transmisi. Mobilnya merah, cakep. Harganya? Yang sudah pakai racing, harganya 70 koma. 70 koma, oke. Okay. Yang lain? Ini. Ada lagi? Piganti ini. Piganti ini ya. Cewek. Berapa? Ini 2000-nya 3. Nyapa kayak review toh? Harganya 50. Paling berapa ya? Alhamdulillah hari ini kayak pasar. Berapa waktu? 8. Ya. Berapa? Ini 50 koma aja. 50 koma aja ya. Platnya AG ya. Platnya AG. Cewek mungil biasanya cewek yang mungil, ini. Keren, irit, cocok ya. Irit banget kayak korek ini. Kalau ini. Ceweknya agak mungil sedikit. Ini CRV. CRV. 2003. Matic transmisi 3 baris. Berapa? Hauce ini. Ini 70 koma aja. 70. Kalau ceweknya suka motor sedan, sport. Sport ya. Ini Hyundai. Hyundai ini sedan. Hyundai 2011. Harganya berapa? 60 koma. Waduh, murah-murah lor, banyak ya. Banget ya, 60 jutaan monggo ready di kacau motor. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Dori. Kalau untuk Yaris ini juga keren, Pak. Kalau sampean mau, monggo 2013 untuk harganya ya 110 koma. Nah, kalau mau mobilnya tambah gilap, monggo ini di order lur di Perancang Kuning ya. Untuk bodi mobil makin mengkilap.